Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para habaib, para hujjaj, para sepuh dan pini sepuh di Masjid Baitul Amin, wabil khusus yang tadi sudah memberikan tausiah agamanya guru kita bersama Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, orang tua kami Al-Mukarram Abuya Haji Aminuddin Qutbi, Al-Mukarram Ustaz Haji Umar, Mukarram Ustaz Ahmad Subarja, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Dimyati, Al-Mukarram Ustaz Sugeng Hidayat, Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Gusro, Al-Mukarram Ustaz Ridwan. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Cipondoh tercinta kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap keluarga besar Jawara, Ansor dan Banser, wabil khusus keluarga besar pewakaf Masjid Baitul Amin, keluarga besar dari Al-Maghfurlah Bapak Haji Umar bin Haji Bidong, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mulai, mungkin ada hal yang terlupakan diajarkan oleh guru kita bersama Allamah Habib Umar bin Hafiz. Ketika masuk di bulan Rabiul Awal diajarkan sebuah niat yang tujuannya adalah melakukan penghormatan di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa besar untuk seluruh umat manusia, seluruh alam. Apa? Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Lailatul Qadar Allah turunkan hanya untuk sebatas umat Islam saja. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan membawa Islam secara kafah ini sebagai rahmatan lil alamin. Makanya diajarkan oleh guru kita untuk masuk bulan Rabiul Awal, beliau mengajarkan sebuah niat. Udah pada baca belum niatnya? Udah pada baca belum niatnya? Mau kita baca sama-sama? Kita ambil keberkahan bulan Rabiul Awal. Setuju? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhina wa salafus salihin wa biniyati ihtiraman li syahri Rabiul Awal wa biniyati ittiba'an li Rasulillah zahiran wa batinan wa bikasrati
Salawati ala Rasulillah. Kami berniat sebagaimana niat guru-guru kami dan para salafus salih, dan dengan niat memuliakan bulan Rabiul Awal serta diiringi niat mengagungkan baginda Rasul, baik secara zahir maupun batin, dan memperbanyak membaca solawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kami Habiban al-Ma'bub al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Attas, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita mengarungi di kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Namanya penceramah terakhir, materi juga udah habis dibawain sama guru saya. Yang enak tutup pakai doa aja dah langsung dah. Nah emang mau ngapain lagi? Lah maulidnya udah diambil semua. Baik, Bapak Ibu nambahin aja dikit daya. Begini, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah nyuruh kita di Cipondoh ini mencontoh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang manusia biasa. Kalau umpama ada ajaran agama, manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran paling masuk akal, Pak. Betul apa betul? Lah beruntung banget, Bu. Kita Bang di Cipondoh nih enggak disuruh nyontoh malaikat sama Allah. Ayo dah. Coba, bagaimana bisa kita nyontoh malaikat, Bang? Tidur kagak, makan kagak, minum kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Baginda Nabi ini seorang manusia biasa, sama kayak kita. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Yang terhebat dari sekian banyak perjuangan baginda Nabi adalah akhlakul karimah. Bahkan satu-satunya manusia yang dipuji akhlaknya langsung oleh Allah, langsung baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Dari sekian banyak akhlak-akhlak Nabi, para ulama-ulama kita mengkategorikan yang paling hebat dari sekian banyak akhlak Nabi itu tiga, Pak. Apa? Pertama, akhlak Nabi yang paling hebat itu silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Allahu Akbar. Kira-kira gampang apa susah nih akhlak? Gampang apa susah? Lah susah. Lah orang kita kadang-kadang kagak pakai marahan juga silaturahmi, males. Betul? Ini mah orang Kebayoran ini. Ini orang Kebayoran yang begini. Di Cipondoh sih sama. Ini loh yang paling susah sekarang. Nilai silaturahmi saat ini sudah mulai langka, bahkan mahal adanya, Bang. Ayo jujur. Kalau bukan lantaran panitia maulid nih, kalau bukan lantaran panitia maulid malam ini nih, belum tentu kita bisa jongjon sama teman sebelah kita duduk malam ini. Betul? Jangan sampai lupa, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan, kita kalau mau menang harus kuat. Kita kalau mau kuat harus bersatu. Tapi enggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Nilai silaturahmi saat ini sudah mulai langka dan mahal.
Bu. Bu. Ogah banget menyahut, heran. Tenang, Pak, kalau kita mau CS, Pak. Nih emang reseh nih. Bu. Nih, maaf nih. Betapapun gedenya lidi, tahu lidi kan? Tapi kalau dia jeding sendirian. Kalau dia cuma sendirian tuh lidi, laler kagak mati kita gebuk. Betul kan? Tapi biar kata lidi itu kecil-kecil, tapi asal banyak terus diikat jadi satu, sapu namanya, jangan tibang laler, bocah gempor kita sabet. Ini loh pentingnya nilai silaturahmi. Betapapun kita hebat, siapapun kita, apapun kita, kita kan tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul apa betul? Ini loh kita sekarang, nilai silaturahmi kita yang sudah mulai amblas saat ini sebagai umat Islam. Ya, ini yang sudah mulai amblas saat ini, sudah mulai ditinggalkan. Padahal kalau mau kuat, ayo jalin silaturahmi. Bahkan dalam hadis baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslimun, kun kalyadain. Kalian umat Islam, harus jadi kayak dua tangan ini nih. Nih coba lihat dua tangan kita nih, Pak. Tangan kanan sama kiri. Beda apa sama? Beda, tapi kan tetap akur. Betul? Tangan kanan kita nih, Pak. Nih, maaf. Polisi, TNI itu kalau lagi baris gagah apa kagak? Gagah enggak? Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat kalau TNI polisi lagi pada baris tuh. Begitu tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, dia mundur aja ke belakang. Begitu yang kiri maju ke depan, yang kanan gak pakai ngotot minta 3 periode, dia mundur aja ke belakang tuh. Makanya barisnya jadi gagah. Betul? Coba kalau polisi TNI barisnya dua tangan kagak dia mau ngalah. Jadi pampir kita. Tuh lihat tuh, luar biasa baginda Nabi mengajarkan. Jadi saya ceramah madep mana ini? Ini panitia tega nih. Ini panggung begini bikin nyapain ustaz tahu. Nah, ustaz dikejar muter kayak komedi. Ya kalau tadi mah yang serius udah sama guru saya, sekarang mah udahlah. Udah tengah malam ngapain serius-serius ya? Sampai jam berapa ngaji? Sampai subuh. Baik, sampai subuh. Jadi kuat. Nih mama dulu. Sanggup. Saya kagak. Ya yang sanggup terusin pas saya pulang, Pak. Sampai subuh emang gua kagak punya bini apa? Bercanda, bercanda. Ya, tangan kanan, kanan sama kiri itu. Beda tapi tetap akur, akur sekalipun beda. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep. Betul apa betul? Makan pakai tangan kanan. Salaman tangan kanan. Tanda tangan tangan kanan. Hitung uang tangan kanan. Apa kiri protes? Bu, sadar posisi. Kata tangan kiri kita, emang bidang gua bagian pembersihan. Cleaning service. Ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi tengok, Pak, karena tangan kanan sayang sama tangan kiri, apa kata tangan kita, tangan kanan kita? Sabar aja kiri. Biar kata yang tanda tangan proyek gua, yang hitung duit proyek gua, nanti gua dapat untung gua beliin jam tangan yang make elu. Betul. Akur tapi tetap beda. Ini para wakil-wakil rakyat kita kan saat ini sudah mulai lupa diri. Mereka bisa nangkring di DPRD kan lantaran kita umat. Bang, maaf nih ya bang. Di mana-mana yang namanya wakil pun kagak boleh lebih tinggi bang.
wakil RW, apa bisa lebih tinggi dari RW? Kagak bisa. Wakil lurah bisa lebih tinggi dari lurah? Lah kok wakil rakyat maunya lebih tinggi dari rakyatnya? Hei. Enggak, tapi wakil rakyat di Tangerang ini mah insya Allah aman, sangat mewakili kita rakyat, ya betul? Ini wakil-wakil rakyat kita sekarang kerjanya cakep pak, benar-benar mewakili rakyat ya. Rakyat pengen uang banyak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil empuk, diwakilin sama wakilnya. Benar-benar ngewakilin dia mah. Kitanya ya begini-gini aja emang. Tuh, ayo kita jadi dua tangan ini kan sangat terasa Bapak Ibu sekalian. Akibat sekarang ini nilai silaturahmi kita sudah mulai tidak terjalin dengan baik. Malam hari ini saya bisa datang ke Cipondoh ini, maaf sekali, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya malam hari ini bisa datang ke Cipondoh ini, saya merasa saya cuma keluarga datang dan bicara di hadapan keluarga saya sendiri. Persoalan saya lahir di Kebayoran, saya kebetulan. Loh saya kegemesan? Loh maaf bang, apa mentang-mentang saya bisa ceramah di Masjid Baitul Amin ini, terus saya ngomong sama jamaah, hei jamaah Cipondoh, semua yang hadir harus ngaji sama saya ya. Yang kagak ngaji sama saya, Islamnya kagak benar nanti. Setan saya. Kok begitu? Betapapun hebat saya bicara, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin gak ada. Hebat gak? Paling kata teman-teman Ansor, tuh Soki udah lama begitu ya. Lu betapapun hebatnya kita, kita kan tetap memerlukan orang lain di tengah-tengah kita, betul? Saya bisa ngomong enak ngomong begini nih, kenapa? Karena ada yang dengerin. Bapak ibu duduk tenang menghadap ke sini, kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita nih saling membutuhkan. Nggak ada satu lebih hebat dari yang lain. Pernah nggak bayangin bapak ibu duduk tenang menghadap ke sini 4 jam duduk. Di sini nggak ada apa-apa. Itu lebih serem pak, semasjid kesurupan itu mah. Ini loh pentingnya nilai silaturahmi. Yang saat ini sudah mulai luntur pak. Nilai silaturahmi saat ini udah mulai luntur. Makanya maaf sekali maaf. Kan sangat terasa ya Bapak Ibu. Sangat terasa bahwa Islam belakangan ini menang secara hitungan tapi kalah secara kualitas. Menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Kita ini menang gede doang bang. Ini maaf nih, Bu, sangat terasa kan Bu, bahwa memang di 2022 ini Bu, kita nih di Indonesia sedang berpacu dalam agama, melodi. Kan dari tadi saya ngomongin agama, melodi lagi disebut, udah kenceng, salah. Asar kang nonton TV. Kenapa sekarang Islam cuma menang kuantitas tapi kalah secara kualitas? Kalah karena nilai silaturahmi kita. Dan hebatnya apa Pak kita umat Islam? Atas kemunduran Islam belakangan ini, kita lebih sering nyalain agama-agama orang lain tapi lupa ngobatin dalam agama kita sendiri Bang. Betul? Padahal yang membuat Islam mundur, kata guru saya, Al-Mukarram Mu'alim Syahroni, beliau mengajarkan yang membuat Islam mundur di Indonesia saat ini bukan karena agama lain. Kalaupun ada, itu cuma kecil kemungkinannya. Betul apa betul? Lah mereka mah kagak bakal berani nyerang Islam secara terang-terangan di Cipondoh. Iya, memang kita mayoritas Islam di sini, betul? Apalagi orang Cipondoh, orang Betawi. Gua mau biar kagak sholat, agama gua lu hina, nyawa gua tatakin. Ya Betawi, iya kan?
Nah, emang ambek yang gede. Allah, Ibu Tawi modalnya apaan emang? Timbang ambek doang. Ini aja, Pak. Yang main cabe-cabean saya. Saya bayar cabe pakai uang saya. Saya gerus cabe di kamar saya. Mau kepedesan mau kagak kan perkara saya. Ngapain jadi babak ikut repot sih? Udah masing-masing aja, Pak. Tuh ada tuh sekarang tuh ada-ada kita, sekawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jelas mereka melakukan perbuatan maksiat dibilangin nyautnya begitu. Nih, di peringatan Maulid malam hari ini di hadapan guru-guru dan teman-teman jawara kita di sini, kalau emang besok masih ada anak-anak Cipondo yang ketika lagi maksiat dibilangin nyautin begini, balikin. Emang apa sih takut amat kita? Balikin, tapi jangan pakai marah-marah. Ntar ujung-ujungnya sama Islam jadi pada berantem. Balikin aja, tapi pelan-pelan ngomongnya. Gimana balikinnya? Iya bang, yang mabuk emang abang, yang judi juga abang, yang main cabe-cabean lepas di abang. Tapi ingat baik-baik bang, mabuk, judi, zina itu maksiat bang. Kalau Cipondo semakin banyak maksiatnya bang, Allah murka, turun gempa di Cipondo ini. Yang mampus bukan lu doang monyong, rata. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kita pak, yang ketika Allah turunkan bencana bukan cuma nimpa yang jahat-jahat. Tuh di dalam tuh guru-guru kita, orang tua kita nih bakal kena imbasnya. Betul. Kalau orang makan nangka kepeperan getah itu resiko. Makan nangka pasti kena getah, betul. Tapi kalau kagak makan nangka kebagian getah, sial namanya bang. Betul pak? Iya kita paham, paham sepaham-pahamnya. Bahwa memang musibah yang Allah turunkan ada tiga jenis ya. Ada musibah sebagai ujian, musibah sebagai teguran, dan musibah sebagai hukuman. Betul? Tapi jangan lupa bang, ketika Allah yang turunkan langsung, bukan lagi terbatas ujian, teguran, atau hukuman. Apa namanya? Borongan. Lah emang enak diborongin? Nih contoh aja deh ya, pakai contoh. Apa tong? Belum kencing lu ya? Udah kencing dulu sana lu. Nih contoh hukuman borongan begini nih, hukuman borongan nih. Bapak Ibu, tengah hari penter, aku penter kan? Nah, tengah hari penter makan jambu air enak apa kagak? Bu, greges tenggorokan ya. Naik dah emang dulu kita banyak pohon jambu di Cipondo, naik pohon jambu. Baru sampai tengah pohon jambu, kaki digigit semut api. Kita tengok semut rang-rang, kita tengok, wah banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah balik ke rumah. Ngapain? Ambil koran. Koran kita gubet-gubet, kita suluh jadiin obor. Koran udah kita suluh, balik lagi ke pohonan. Sepohonan jambu yang namanya semut kita bakar. Betul enggak? Betul enggak? Yang gigit atu. Yang gigit atu. Itu semut lain kalau protes, kedengeran protes, protes tuh bang. Yang gigit lu temen gua enggak ikut-ikut. Cuma kita enggak mau tahu asal semut, gua bakar. Allah kalau kasih bencana kayak begitu, Bu. Maaf, maaf. Berapa banyak ulama-ulama kita di Aceh hilang tertelan tsunami 2004. Allahu Akbar. Saya kemarin itu belum lama, belum ada sebulan ke Aceh. Saya 15 tahun ke sana, terus kemarin dalam rangka wakaf Al-Qur'an saya ke sana juga. Sampai 2022 ini saya saksikan betapa dahsyatnya gelombang tsunami saat datang itu, Pak. Dari saksi-saksi yang hidup diceritakan tentang kejadian tsunami. Allah, jangan sampai terjadi lagi, Syauki. Jangan sampai kita di Indonesia terjadi lagi tsunami seperti Aceh. Kenapa? Ombak setinggi 30 meter
ombak setinggi 30 meter naik ke darat, Bang. Bawa perahu pulang narikin mobil. Ini cuma tsunami doang kerjaannya yang bisa nih. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Ini tsunami doang kerjaan yang bisa nih. Itu baru tsunami, Bang. Coba Sunarto. Ada Pak Sunarto. Maafin. Ed, ketawa yang kompak, ngapa, Mak? Lah ketawa dicicil begitu sih. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Dan ulama kita ini berani amar ma'ruf nahi munkar, orang Cipondoh ini, Bang. Ayo kita ambil ilmu beliau. Ingat, sungguh Allah ketika hendak mencabut satu ilmu, bukan langsung dicabut, Pak. Bukan. Walaupun Allah sangat sanggup. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, Allah cuma bilang jadi, maka terjadi. Tapi kan Allah berikan kita otak untuk berpikir. Allah itu dalam menghilangkan ilmu, bukan langsung dicabut ilmu. Tapi apa? Bimautil alim. Dengan dimatikannya orang-orang alim yang ada di kita ini. Bahkan bagi dalam satu makalah diajarkan, saking dahsyatnya kemeninggalan orang alim, apa? Malam yahzan bimautil alim, fahuwal munafik. Siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya satu orang alim, mereka termasuk golongan orang munafik. Allahu Akbar. Ayo kita lihat sekarang ini. Ulama-ulama kita sudah mulai banyak yang diangkat sama Allah. Dijelaskan dalam hadis Nabi, ketika ulama sudah mulai banyak diangkat, maka disisakan umat Islam oleh orang-orang yang isinya bodoh semua. Dan ketika orang bodoh tersebut mengangkat satu pemimpin dari golongan orang bodoh, apa kata baginda Nabi? Fantaziru sa'ah. Tunggulah kehancuran yang terjadi di daerah itu sendiri. Wih. Kalau imam bego, maklum goblok, selesai sholat, Pak. Mau jadi apa kita, Pak? Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama. Adik-adik saya, ayo hadiri majelis-majelis ilmu. Ya, hadiri majelis-majelis ilmu. Sekarang ini kan zaman memang terbalik, Pak. Nih, maaf ya. Yang aktif ngikut majelis ilmu sekarang rata-rata 50 tahun ke atas, Pak. Ya, orang tua semua. Sementara anak-anak mudanya datang ke majelis zikir, majelis sholawat. Apa jelek, Soki? Saya nggak bilang jelek. Ada nggak saya bilang jelek tadi? Cuma salah pasang. Seharusnya anak-anak muda yang ngisi majelis taklim. Orang tua datang ke majelis-majelis zikir. Bapak, Ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Apa salah anak-anak muda ngikut majelis zikir? Saya bilang, nggak salah. Cuma tempatnya saja, cuma salah pasang aja. Seharusnya anak muda yang ikut majelis taklim, orang tua ikut majelis zikir. Sekarang ini orang tua yang aktif ikut majelis taklim. Maaf. Kenapa saya bilang agak payah? Orang tua ngikut majelis taklim, Bang, paling sisa umur 5-6 tahun. Alim dikit mati. Ilmu habis. Betul. Sementara anak-anak muda kita sekarang aktif ikut majelis zikir. Sesuai dalam qaid Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir akan bikin hati tenang. Bayangin kalau anak-anak kita hatinya kebangetan tenang, Bang. Jadi generasi yang pemalas. Kerjaannya nungguin keajaiban sambil zikirin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Orang lain mau udah nyampe mana-mana dia jikalau. Ayo buat anak-anak muda di Cipondoh, mumpung masih banyak ulama-ulama kita, mumpung masih banyak majelis-majelis ilmu, hadiri, makmurkan majelis-majelis ilmu. Kita punya Mu'alim Ubed, kita punya guru-guru lain, Mu'alim Syahroni, kita punya Buya Aminuddin, kita punya banyak ulama-ulama.
yang ilmu-ilmu beliau sanad keguruannya mutawatir sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan meninggalnya ulama, maka kesedihanlah buat umat Islam, buat dunia ini. Mautil alim, mautil alam. Mumpung masih banyak ulama-ulama, ayo kita ambil ilmu beliau. Kenapa? Karena yang menyebabkan Islam mundur, diamnya para ulama yang ada sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat Islam mundur? Yang kedua, yang membuat Islam mundur nih, setelah diamnya para ulama, yang kedua, fanatisme organisasi. Ini yang buat Islam mundur, Pak. Terpecah kita, Pak, dengan organisasi. Kita merasa organisasi kitalah yang paling benar. Sehingga itu tiket kita untuk nyalahin organisasi-organisasi lain di luar organisasi kita. Kita lupa, fanatisme agama wajib. Fanatisme agama. Tapi kalau fanatisme organisasi, nanti dulu. Wah, saya nggak mau datang ke Baitul Amin Maulidan. Emang apa? Yang ceramah Sauki. Emang salah apa Sauki? Ya nggak salah sih, cuma dia kan bukan orang Cipondo. Nggak boleh begitu, Bang. Emangnya Nabi lahir di Bates? Kita harus bijaksana di sini. Biar keluar dari pantat ayam, kalau selama telur, ambil. Biar keluar dari pantat ulama, kalau kuning, lari. Jangan lihat siapa yang ngeluarin, lihat apa yang dikeluarin. Ini semakin banyaknya orang-orang paham-paham yang ada. Perbedaan, kan diajarkan Nabi, perbedaan yang terjadi di umatku merupakan rahmah, betul? Selama tidak untuk berpecah belah. Ayo sama-sama kita umat Islam, kita harus saling asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Di masjid kita sudah diajarkan, dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita, betul? Coba lihat masyarakat bermasjid, kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, bahkan bacaannya pun sama. Sebagai muslim diikat dengan akidah. Tapi sebagai bangsa jangan sampai lupa, kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Betul? Ayo sama-sama kita. Perbedaan yang terjadi biarlah. Kenapa? Kalau perbedaan kita mau perbesar, Bang, maaf, sampai kiamat pun enggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Makanya ketika bertemu perbedaan, Al-Qur'an sendiri sudah mengajarkan kepada kita apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang senang maulid, bagus, terusin. Nabi girang kok. Yang kagak senang maulid, udah diem-diem aja. Jangan pakai ngatain orang maulid masuk neraka. Yang mabuk masih banyak, ngapain yang maulid dimasukin neraka? Emang neraka punya bapak moyangnya? Yang senang yasin tahlil, bagus, terusin, pahalanya nyampe. Yang kagak demen udah diem-diem aja. Cabe-cabean ngamprak juga. Masih pakai ngomongin yasin tahlil pakai bid'ah. Ingat, baginda Nabi menjadikan, sekali lagi saya tekankan, baginda Nabi dalam berdakwah mengislamkan orang kafir. Kenapa kita sekarang sesama Islam saling mengkafir-kafirkan, Bapak Ibu sekalian? Nih, yang membuat Islam mundur. Yang kedua, fanatisme organisasi. Yang ketiga, terakhir, apa yang membuat Islam mundur? Yang ketiga, ini yang lebih penting nih. Apa? Semakin banyaknya orang munafik yang ada di Indonesia ini, Pak, dalam tubuh Islam ini. Ini yang membuat Islam mundur nih. Semakin banyaknya orang-orang munafik yang ada di diri Islam ini.
Soki, memang barometer orang munafik kayak bagaimana sih Soki? Biar saya bisa ngaca nih. Oh, gampang Pak. Barometer orang munafik tuh gampang. Cukup jawab 3 pertanyaan ini Pak. Apa? Pertama, tanyalah kepada diri kita, di mana posisi kita ketika agama Allah lagi dihina. Yang kedua, tanyalah sama diri kita, di mana posisi kita ketika baginda Nabi sedang dilecehkan. Dan yang ketiga, tanyalah sama hati kita, di mana kita berdiri saat ulama-ulama kita yang berani amar ma'ruf nahi munkar, Allah lagi dicari-cari kesalahannya. Tanya sama diri kita, Pak. Kita sering lupa baginda Nabi mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikatnya kan kita semua ini pemimpin, Pak. Betul? Betul kan, Bu? Ini hakikatnya nih Bapak Ibu pemimpin. Pak RT memimpin di lingkungan, Pak RW memimpin di wilayah, Pak Lurah memimpin di kelurahan, Bapak memimpin anak dan istri, Ibu memimpin ketika suami tidak ada dan menciptakan generasi muda yang soleh dan soleha. Semua kita pemimpin. Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Di mana posisi kita? Ketika nanti di yaumil hisab Allah akan bertanya kepada kita, "Eh, kalian yang ngaku-ngaku umat Islam, tapi ketika kalian tahu agamaku lagi dihina, kalian tenang-tenang saja. Untuk ngutuk saja, kalian tidak mampu. Hei kalian, yang katanya cinta dengan kekasihku Muhammad, berharapkan pertolongan Muhammad kekasihku nanti di yaumil mahsyar. Tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu kekasihku ketika di dunia lagi dilecehkan? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai Islam sejati, tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku yang berani amar ma'ruf dan nahi munkar lagi dicari-cari kesalahannya? Kemana kita hendak meminta pertolongan saat itu Allah bertanya kepada kita? Bukankah Allah pasti akan tanya, Pak? Ini kan sudah dijelaskan dalam surah Yasin. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci saat Allah tanya, tangan yang berbicara, kaki bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di Cipondoh ini, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita jalin silaturahmi kita, kita hidupkan silaturahmi kita. Kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah bahwa COVID sekarang ini insya Allah udah kagak bakal ada. Amin. Walaupun kita sekarang ini seringkali dibohong-bohongi dan ditakut-takuti oleh kabar-kabar yang tidak pernah jelas. Ayo, yang penting adalah kepada kita saling silaturahmi satu sama lain. Masing-masing kita sekali lagi asah, asih, asuh. Jangan saling gasak, gesek, gosok. Tuh, yang pertama akhlak Nabi, ya. Silman qata'ak. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih ada 2 lagi, mungkin nanti belakangan ada guru-guru saya lagi karena kata tadi insyaallah sampai subuh maulid di sini. Nanti 2 lagi akan disampaikan oleh guru saya, cuma terakhir yuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita tujukan Fatihah ini buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahu nabi sababihim kulluh. Sotul khas untuk sahibul waqif Masjid Baitul Amin Al-Maghfurlah Bapak Haji Umar bin Haji Bidong, Al-Walid Kizinuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan malam hari ini, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki ini,
Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Rasul. Majelis ilmu diajarkan oleh guru-guru kita, majelis yustajabu fihi du'a, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga keberkahan Fatihah yang kita bacakan malam hari ini, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki pada malam hari ini, keberkahan dari duduk bersama guru dan para zuriyah baginda Rasulullah malam hari ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan jalan rezekinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid malam hari ini, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan majelis ilmu malam hari ini, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadihin niyah, wa ala likulli niyatin soleha, wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan malam hari ini di peringatan Maulid adalah, ayo dengan menghadiri majelis Maulid malam hari ini di Baitul Amin, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat, jabatan, motor, apalagi anak istri. Iman, Pak. Jadi, jaga iman kita baik-baik, tapi tolong jangan egois sebagai orang tua. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita nanti. Islam memang bukan agama warisan, Pak. Tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Tong, bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati, ya. Neng, masa silahkan berubah, Neng. Tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini sebagai orang tua kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan bapak ibu tidaklah lebih alim daripada bapak ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tadi ada kalimat-kalimat saya yang agak-agak kasar, mungkin harap dimaklum adanya, ya bu ya. Karena biar bagaimanapun saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih kepada segenap panitia peringatan Maulid Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.